Mengejutkan ya, karena biasanya saya dari bandara ke rumah itu hanya 15 menit, enggak lebih. Ini tadi 3,5 jam lebih. 4 jam. Hampir 4 jam. Dan ya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh sambutan masyarakat yang telah diberikan dan dukungan yang diberikan kepada saya. Berdiri selama itu capek, Pak? Enggak, sepanjang biasa, perjalanan. Untuk kegiatan pertama di Kota Solo, Pak, mungkin ada rencana kegiatan seperti apa? Aktivitas besok, Pak. Saya kan sudah sampaikan mau tidur. Masa 10 tahun kita kan kerja keras untuk negara, dan ini purna tugas ya, barang sehari dua hari lah tidur. Ada rencana bertemu dengan teman lama, Pak, di Kota Solo, Pak, mungkin? Ya, ketemu saudara-saudara dulu, ketemu teman-teman, kira-kira. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Banyak agenda. Pak Jokowi, Pak Prabowo baru saja mengumumkan kabinet merah putih. Ada komentarnya, Pak, terkait kabinet baru, Pak Prabowo? Semuanya 100% itu hak prerogatif presiden. Semuanya saya kira sudah lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang. Siapapun yang telah dipilih, itu pasti melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang, melalui kalkulasi-kalkulasi yang juga matang. Saya meyakini yang dipilih Pak Prabowo adalah yang terbaik dari yang ada. Sempat diajak diskusi dengan Pak Prabowo nggak sih, Pak? Itu hak prerogatif presiden. Soal menteri ke Akmil, mungkin Pak ada tanggapan, Pak? Menteri-menteri akan di Akmil pun. Itu kan bagus. Ada briefing, menyamakan visi,
konsolidasi kabinet di awal, saya kira baik, sangat baik. Bapak tadi sempat bertemu beberapa calon kepala daerah seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, tadi kan ngumpul di sini ya. Saya ajak masuk barang 5 menit. Arahan itu Bapak ada wacana apa gitu Pak? Arahan. Enggak, minum-minum aja. Pak, ada rencana untuk ikut kampanye dengan calon-calon yang datang tadi, Pak? Ya, nanti dilihat. Ya. Lihat. Pak, untuk Sekjen PBB gimana, Pak? Gimana? Sekjen PBB, Pak. Sekjen PBB itu Pak Apriansah. Harusnya Bapak. Sudah diganti. Harusnya Bapak Sekjen PBB. Sekjen PBB itu Pak Apriansah. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pak. Partai Bulan Pintu. Terima kasih. Ya, kasih, makasih.